meninggal. Bapak meninggal di bulan ke tahun, ini meninggal lebih kurang 3 bulan lalu. Dari SD, MIM, MC, SMA. Setelah SMA, tamat, saya merantau. Merantau dalam artinya saya mau cari kerja. Merantau ke Lux Mame. Itu betul-betul apa itu? Tahun 90, kita pulang. Luar biasa. Saya lamar ke Nala Kampen. Akhirnya, saya ketemu dengan mereka di sisi. Dia adalah saya bergabung di sebuah BP juga. Dia itu adalah di Lota Lux Mame. Kita kerja BP. Buat dulu, apalagi zaman sekarang lebih banyak anak muda sekarang ini menggunakan HP memang. Kalian boleh merekam apa aja, kalian boleh membuat gimmick apa aja. Apalagi sekarang ada Facebook, Twitter, YouTube, TikTok yang lagi viral. Semua platform media sosial itu kalian buat. Mau kegiatan pribadi, mau kegiatan orang. Ambil ini dia, kedua temannya sama seperti salah satu iklan rokok untuk orang bilang ini kehidupan lu adalah konten gua. Gunakan aja, ya. Yang penting berbuat lu, jangan kaku. Tapi Pak Ari kan ada mentoring. Apakah unik? Apakah nanti tak ada yang kenal gue? Dulu saya saat diajak oleh orang atau satu grup keyboard atau satu grup pen. Saya tidak pernah membayangkan dan menaikkan berapa orang saya. Itu entah memang itu jiwa saya, entah itu memang apa yang sikap atau gimana namanya orang saya. Tapi anak-anak sekarang begitu kita ajak atau nyanyi atau apalah berapa orang saya. Ini yang saya tidak pikir. Tapi ini mbak merasa tanya. Padahal dengan kita tidak menanyakan berapa orang dengan kerja kita lebih apa namanya lebih ikhlas atau apa yang namanya pihak perusahaan atau pihak pemilik song atau band gaji kita misalnya 200, tapi tanpa kawan-kawan saya ada yang dikasih dua meja lagi pak ini kepuasan dia ya. Iya, tapi anu nasar tanya perlu bawa nolong banyak pajak. Perbedaannya anak-anak sekarang yang mau jadi seniman dengan orang-orang yang dulu. Nah ini perlu di apa namanya perlu dipahami bahwa orang akan menghargai kita ketika kita memiliki ilmu lebih daripada orang. Namun ketika kita belum memiliki pengalaman, belum memiliki apa karya apapun, jangan pernah sekali-kali meminta harga. Belajar atau ikuti aja dulu. Suatu saat orang akan melihat jauh mana kemudian kita terhadap pekerjaan kita. Betul. Begitu Pak Lima. Dulu kami gini gak banyak? 7.500. Itu sekali main? Sekali main. Pak Lima malamnya kan mainnya jam 8 sampai jam 12 malam. Itu 7.500. Itu pakai ekor lagi. Itu lagi. Dari jam 8 kami jalan, main ke 10, selesai jam 5, pulang. Kalau bisa sampai malam lagi, kalau 7.500 bagi dua, tambah lagi berarti 3,5, jadi 11.000 sekian lah kalau menurut kami di sana. Tapi cukup sekarang 200.000 satu kali gak cukup sebenarnya uangnya. Ini yang saya tidak. Pasal rohani juga.
Kupang, terus Yusuf Al Farae, terus lagi Sharoka. Beliau atau orang-orang itu dianggap senior saya. Apa tadi Pak Ibu? Ada cara enggak untuk menjadi seorang penyanyi? Menjadi seorang lawan? Oh, ini yang harus disiapkan. Syaratnya di dibandingnya masing-masing sudah bilang. Misalnya gini, kita kan seorang apa namanya? Tidak punya syarat yang diminta oleh perusahaan. Kita melihat seseorang, sebenarnya dia anak ini nama saya ya. Karena dia bagus dengan penampilannya, suaranya bagus sesuai kemampuan kita, kalau ke dunia rekor, kalau ke dunia film acting juga dalam rekor, dalam lagu juga perlu acting, karena dia buat CD saya rasa tidak perlu syarat. Dia nampak baik, maka begini, karena kita tidak ada kondisi, tapi kan di lapangan tuh tiap hari di lapangan saatnya ada perbedaan, saatnya ada ngobrol-ngobrol, nampak sendiri ya, tidak mesti pamer. Tapi kalau sudah kita pakai, kita sudah buat naskah, itu harus ada cara, ya harus bisa IT. Kalau tidak bisa, dia tidak bisa main, itu baik. Ya, mungkin itulah cerita singkat kita yang bisa malam dengan salah satu seniman senior di Aceh. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Valen. Siap. Bang Omen! Udah kita mau tendang itu ya? Halah, lebih kali. Jok-jok yang kuat juga. Oke lah.